Coba lihat airnya. Ngalir ke sana air. Ini ke jembatan sebelah sana itu. Di depan. Nah, ini airnya mengalir dari atas. Ini airnya dari atas tuh. Kotor jadinya guys di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini tepat jam 1 tanggal 2 Januari. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kota Mekah diguyur hujan. Tepat banget, dan ini di jalan sampai banjir seperti ini. Jamaah umroh sudah selesai salat zuhur berjamaah. Beliau berbondong-bondong menuju hotel masing-masing sampai kehujanan. Sampai berpayung kerdus ini Bapak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini membawa rahmat bagi kita, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki yang banyak, dan juga diberi kesempatan bisa mengunjungi dua tanah suci Mekah Madinah dengan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Dan masya Allah, di depan sampai banjir seperti ini. Ini air dari gunung. Kebetulan hotel yang saya tempatin ini di belakangnya gunung. Namanya Hotel Senut Ajiat. Kita akan melihat dari sini dari mana sumber air keluar. Nah, ini nih. Ini mungkin dari atas, jadi airnya mengalir dari sini. Dan di belakang hotel ini adalah gunung. Jadi barusan aku kaget dikata di dalam kamar, kirain hujan es. Ini ke kaca itu sangat keras sekali. Pas dilihat ke depan ternyata biasa, enggak hujan es, alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini sahabat di Mekah sering hujan. Tadi malam hanya mendung, dan sekarang sudah hujan alhamdulillah. Cuman cuaca agak terlalu terang ya. Dan sebelah sana mendung. Nih, walaupun hujan-hujan seperti ini mau berangkat tawaf. Jadi walaupun hujan, jemaah masya Allah tabarakallah senang. Kalau di kota Mekah ini datang hujan, jemaah itu senang. Walaupun hujan-hujanan, basah-basah, tetap beliau menuju ke haram sebagian, dan sebagian pulang. Di sini banjir loh guys, jalanan banjir. Oh, ini banjir tuh kita bisa lihat di depan, banjir sekali.
banyak airnya. Ngalir ke sana air. Ini ke jembatan sebelah sana itu. Di depan Hotel Almasa. Hotel Almasa itu ke sebelah sana. Jadi airnya mengalir dari sini, dari sana. Terus karena di sana itu jembatan lembah, jadi mengalir ke sebelah sana. Di depan haram itu. Coba saya mau ke sini dulu. Jadi sudah hujannya sudah mulai kecil. Barusan masya Allah deras banget. Nah ini. Ini basah semua ini jemaah. Basah semua. Namun walaupun basah beliau senang. Oh, jadi masuk ke selokan ini, guys. Itu air yang banyak itu masuk ke selokan ini. Ada yang pakai plastik, kerudung plastik. Masya Allah, saya doakan untuk sahabat-sahabat ini, khususnya buat orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, mudah-mudahan Allah sampaikan bisa melaksanakan atau sampai bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dan juga ziarah ke Rasulullah, bisa menginjakkan kaki di dua tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini airnya mengalir dari atas. Ini airnya dari atas tuh. Kotor jadinya guys di sini. Nah, dari atas itu turun ke bawah. Ini kotor semua ini. Di sini sampai banjir nih di depan toko nih. Bye. Banjir. Ya. Jadi di sini kena lembah. Jadi terpaksa kalau enggak dikais airnya, enggak dibuang. Otomatis semakin banyak. Ini sampah bertumpukan seperti ini. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Udah mulai reda, udah mulai terang. Ini air dari mana? Dari atas nih. Ini bahaya ini kayak ini. Sampai orang lewat minggir. Air dari atas itu ini. Banjir guys. Wah itu banyaknya jemaah umroh itu di depan. Masya Allah. Alhamdulillah sudah terang, sudah reda, namun masih mendung. Ini banjir di sini guys, sedikit. Untung di sini banyak selokan, selokan pembuangan air. Kalau misalnya nggak ada selokan di sini, udah banjir di sini. Karena air itu mengalir dari atas semua, dari atas gunung, dari belakang hotel-hotel ini. Ini nih buktinya air nih.
dari hotel, belakang hotel. Tapi enak loh guys kalau hujan-hujan kayak ini ya. Ini seneng. Cuaca adem, bersih. Hotel-hotel yang kotor bersih. Mobil-mobil sini yang kotor juga bersih. Lingkungan bersih. Semua bersih. Semua. Nah, ini airnya dari sini semua. Jadi sampai kotor, bawa debu dan juga batu. Oke, sahabat, sampai di sini saja ya videonya. Nah, inilah situasi kondisi di Kota Mekah tepat di jalur Jalan Ajad Sud di siang hari ini. Kota Mekah diguyur hujan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kedatangan hujan, turunnya hujan ini membawa rahmat dan juga membawa kita bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar dan juga DM langsung Instagram sahabat Eros atau Mas Eros. Saya doakan untuk sahabat-sahabat ini mudah-mudahan bisa menyampai kedua tanah suci Mekah. Berarti ada yang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan juga ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kalian sudah like, sudah subscribe dan komen channel sahabat Eros. Mudah-mudahan sahabat Eros semakin semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.